Jadi inverse ni kalau kita nak cari, dia ada tiga lah, ada tiga cara. Okey, jadi cara yang pertama ni kita dah belajar lah, adjoint method. Maksudnya kita gunakan nak cari inverse dengan cara inverse equals to 1 over determinant of matrix A multiplied by adjoint A. Jadi kita kena ingat adjoint A ni adalah cofactor matrix tapi dia transpose. Okey. Adjoint A ni adalah cofactor matrix tapi kita kena buat transpose. Maksudnya ibarat dia macam ni lah. Formula inverse kita sebenarnya adalah 1 over determinant of matrix A multiplied by C transpose. Sebab ini macam tu lah. Okey, kemudian kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, kita use the property AB equals to KI. Nah, ni nanti kita akan tengok lah. Sebenarnya kalau kita, kaedah yang kedua ni, kalau kita darab, katakan AB itu sama dengan 3 kali identiti, contoh. Kalau kita berjaya dapat macam ni, maksudnya kita tak payah guna kaedah adjoint ni. Kita guna kaedah properties of pasir darab ni, AB. Jadi kalau kita jumpa yang macam ni, maksudnya kita nak cari inverse. Kita ambil je nombor tu, kita letak 1 per 3. Darabkan dengan matrix yang satu lagi. Sama juga kalau kita ada AB equals to 5i. Kalau kita berjaya macam ni, maksudnya kita cuba tengok A darab B tu dapat apa? Kalau dapat 5 kali identiti, maka nak cari inverse of A ni. Terus kita ambil 1 per 5, darabkan dengan B. Okay, dia ibarat dia macam ni lah. Kalau katakan kita nak jadikan, katakan E ni saya bawa ke sebelah kanan. Kalau keadaan biasa, E ni kalau bawa sebelah kanan, dia akan jadi 1 per A. Dalam matrix, dia tak ada tulis 1 per A. Dia mesti guna A kuasa nanti 1. Maka 5 ni saya kena bawa lah ke sebelah kanan. 5 ni bawa ke sebelah kiri. So kita dapat 1 per 5. B. Itu yang saya dapat ni. Okay. Jadi keadaan yang kedua ni, dia ada syarat. Dia mesti dapat sebelah kanan tu ada niti. Baru kita boleh buat cara ni. Okay. Kemudian cara yang ketiga nanti kita akan tengok elementary row operation. Kaedah ni, ini kalau soalan sebut ni. Kalau soalan sebut by using the elementary row operation, kita nak cari inverse. Maka mesti guna kaedah sini lah. Kalau tak disebut, kita gunakan sama ada guna kaedah A ataupun B. Okay. Yang C ni kalau boleh elakkan. Sebab dia rumit sikit. Okey, ini nanti kamu baca lah eh. Kadang-kadang kita tengok ada istilah singular matrix ni. Singular matrix ni. Singular matrix ni, kalau kita jumpa dalam soalan yang sebut A is a singular matrix, maka inverse matrix does not exist. Okey, maksud dia, sebab kalau kita tengok formula kita, A inverse, inilah. A inverse sama dengan 1 over determinant adjoint A. Jadi kalau singular matrix ni, dia tak ada inverse. Singular matrix ni, dia tak ada inverse. Bila tak ada inverse, kalau determinant dia 0. Sebab setiap 1 per 0, 1 over 0, dia tak ada jawapan. Okay? Jadi kalau kita jumpa singular matrix ni, maksudnya dia tak ada inverse. Ini maksud dia, A inverse ni tak ada. Itu yang dia panggil singular matrix tu. Hanya ada matrix A je. Ada matrix A je. Patutnya setiap matrix, dia mesti ada pasangan dia, dia mesti ada inverse. Tapi kalau singular matrix, dia ada satu je. Inverse dia tak ada. Okay. Singular matrix ni berlaku kalau determinant dia 0. Sebab 1 per 0 tak ada jawapan. Okay. Saya nak terus ke contoh. Ini property dalam nota tu ni. Kamu boleh tengok ni. Okay, nanti kamu baca lah. Saya nak fokuskan contoh 24. Dengan contoh 24. Muka surat 54. Okey, kita tengok eh. Diberi dua matrix. Dua matrix. Soalan yang pertama, dia dah bagi tahu awal lah. Eh? Kalau tak bagi tahu, maksudnya kita darab je. Cuba darab A dan B ni apa jadi. So, kamu darab dua matrix ni. Okay, darab dua matrix. So, ingat balik bagaimana cara nak darab. Kita akan ambil
row multiply by column, row multiply by column. Okay, jadi ingat ni, bila kita ada dua matrix, kalau kita nak darab, yang pertama ni kita refer pada row je, row. Yang kedua ni refer pada column. Maksudnya kalau nak darab, mesti row by column ataupun roti canai. Row by column, maknanya kita akan bergerak daripada ni, ceritakan dulu first row ni, multiply by first column. So, ingat ya, dia punya darab dia, bila darab, setiap nombor ni ada pasangan dia, 1 dengan 1, 2 dengan negatif 10, 3 dengan 7. So, kita darabkan. So, 1 tambah tolak 20. Boleh? 1 tambah dengan tolak 20, tambah dengan 21. Ni maka kita akan dapat 2. Boleh kan? Sikit-sikit. Ni darabkan dengan ni. Jadi untuk yang pertama tu kita akan dapat 1 tolak 20 tambah 21. Yang pertama. So kita nampak nilai dia adalah 2. Itu yang 2. Kemudian bila dah habis first column ni, kita baru teruskan. Ambil row yang pertama tadi, darab dengan second column lah. Maksudnya, ingat ya, 1 dengan 1, 2 dengan 4, 3 dengan negatif 3. Dia ada pasangan dia. Jadi kalau kita teruskan, so 1 tambah 8 tolak 9. Ni kalau kita check ni, jawapan dia adalah 0. Kemudian dah habis, teruskan. Row yang sama, kita darab dengan third column. So ingat, kita punya nombor ni mesti ada pasangan dia. 1 dengan negatif 1, 2 dengan 2, 3 dengan negatif 1. Dia ada pasangan dia. So kalau kita teruskan ni, negatif 1 tambah 4 tolak 3. Ni kalau kita jumlahkan ni, kita akan dapat 0. Dan seterusnya. Okay. Akhirnya nanti kita akan dapat jawapan dia macam ni lah. Okay, ini kalau saya factorize 2 ni, kita akan dapat sebelah kanan ni adalah identity. Jadi kita nampak AB itu sama dengan 2i. Bila kita jumpa macam ni, maksudnya kita nak cari inverse guna kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua, maksudnya kalau kita jumpa AB equals to 2i, maka kalau nak cari A inverse, kita ambillah 1 per 2 darab dengan matrix B. Gunakan nota nombor 2 tadi, kaedah nombor 2. Okay. Jadi tak payah nak guna kaedah adjoint. Kita gunakan nak cari inverse, ambil dia punya K kita berapa, maka ambil 1 per 2 darab B. Okay. Tapi untuk soalan 24 ni, soalan yang pertama dia adalah kita nak find K. So K kat sini jawapannya 2 lah. Ni kalau kita ikut soalan, soalan yang pertama nak tanya K tu berapa. AB equals to KI. Jadi kalau kita compare tu, maka K sama dengan 2. Ini untuk soalan yang pertama. Kemudian kemudian soalan dia dituliskan dengan hence. Hence deduce A, deduce A inverse. Deduce ni maksudnya, kita tadi berhenti dekat sini, AB equals to KI ataupun 2I. Maka daripada sini kita terus dapatkan inverse dia. Okay. Okay, sama dengan 2. Kemudian hence. Terus. Jadi kalau nak cari inverse terus, tak payah guna adjoint. Okay, dapat je nombor tu 2, so letak 1 per 2 darab matrix. Jadi kalau kita darab ni, terus kita akan dapat jawapan inverse. Okay. Tetapi dalam exam nanti, kalau katakan soalan tu saya jati kan, maka setengah ni mesti darabkan untuk nombor-nombor dalam ni. Jangan berhenti di sini. Kalau berhenti di sini, ini baru kaedah. Okay. Sepatutnya kamu kena habiskan. Maka A inverse, kena darabkan setengah ni. So jawapan dia 1 per 2, 1 per 2, negatif 1 per 2, kemudian negatif 5, ini 2, ini 1, 7 per 2. Kemudian negatif 3 per 2, negatif 1 per 2. Okay, so habiskan sampai di sini, baru dapat jawapan, markah jawapan. Yang ini kalau berhenti di sini, baru markah kaedah. Contoh 25, kadang-kadang soalan, dia beri dalam bentuk
Contoh macam ni. Ini soalan yang pertama, kita nak a squared minus 6a plus 11i. I ni adalah identity. Okay. Jadi soalan yang pertama kita nak cari ni, apa dia punya nilai dia. So kalau kita darab ni, darab. So gantikan ya. A squared ni ingat, a squared tu bukan maksud dia kita ada matrix A ni, setiap nombor ni kita kena kuasa 2. Dia kena darab ni, 2 kali. Okay. So matrix ni dia lain sikit, dia tak boleh kuasa 2 terus. Dia mesti darab 2 kali matrix. Darab. Kemudian gantikan 6 darab A. Maksudnya nombor 6 ni darab untuk setiap nombor dalam matrix A ni. So kita dapat inilah 6, 6, 12 dan seterusnya. Tambah dengan 11i. I ni adalah identity. Eh? So ingat kalau 3 by 3, identity ni maksud dia adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Jadi kalau kita ada nombor sebelah dia 11, 11 kena darab dekat semua ni. Ha, so itu yang kita dapat ni. Okay, dan kita jumlah kena. Okay, nanti jawapan akhir ni kamu akan dapat yang ni lah. Okay, ha, so yang ni dalam macam biasa ni. Row by column. Macam tadi, sama macam tadi. Kemudian dah habis, pindah ke C2. Pindah ke C3. Bila dah sampai C3, baru teruskan dengan second row. Okay, ha, so ini nanti kamu cubalah. Okey, kita saya nak fokuskan ni. So that yang ini darab dengan ni sama dengan 6i. Maksud dia soalan yang pertama kita dah ceritakan ni. Soalan yang kedua, kita nak check adakah ni bila kita darab dengan ni dia akan dapat 6i. Itu soalan yang kedua. Maksud dia kita ambil matrix A ni, A darabkan dengan yang kita dapat tadi. Okey. So kalau kita darab ni sama eh. So jangan lupa ni row by column. Kamu selesaikan ni sampai habis, maka dapatlah 600. Okay. So saya tunjuk sikit ni. Jadi yang pertama ni 1 darab dengan 4. So 4 tolak 2 tambah 4. Okay. So 8 tolak 2, 6. Betul lah 6. Kemudian bila dah habis, pindah ke C2. Bila kita pindah C2, cara nak darab, jangan lupa, satu ni dia ada pasangan dia. Satu dengan nanti satu, satu dengan lima, dua dengan nanti dua. Okay. Ini kalau kita kira ni, kita akan dapat negatif satu tambah lima tolak empat. Jadi kita nampak nilai dia adalah zero. Dan seterusnya. Okay. So nanti kamu kira ni. So jawapan dia adalah 6i. 6i. Jadi kita nampak soalan dia macam ni lah. A darab matrix yang baru ni sama dengan 6i. Okay. So memang betul ini kita nak menjawab soalan yang kedua. Soalan yang seterusnya, hence. Okay, hence. Kita nak cari A inverse. Kita nak cari A inverse. Ha, jadi ingat balik, kalau guna kaedah kedua, kita tengok hasil darab dua matrix. Hasil darab dua matrix dapat bentuk 6i. Maka kalau nak cari inverse, mudah je. Konstant yang ada kat sini kita letak 1/6. Darab dengan matrix satu lagi. Maka kalau kita gunakan ni, maka kita akan dapat inverse. Okay. So terus 1/6 darab dengan matrix B. Matrix B tu adalah yang tadi lah. Yang kita ni, yang kita kira untuk soalan yang awal-awal tu. Okay. So kita gantikan. Ini sepatutnya ada lagi ni. Ini sepatutnya kamu ambil. Okay. Kamu ambil 1/6 darab dengan matrix B. Okay. Matrix B tadi kamu ambil jawapan. Jawapan yang tadi. Hasil darab matrix B. Okey, ni yang tadi 4 - 1. So 4 - 1 - 2 - 2 - 5 - 2 - 2 - 2 dan 2.
Okey. Kemudian jangan berhenti kat sini. Habiskan sampai 1/6 ni dah harap dengan 4 sampai ke hujung. Okey. So habiskan sampai bawah eh. Jangan berhenti di sini, ini baru kaedah. Habiskan sampai bawah. Maksud dia 1/6 ni dah harap untuk setiap nombor dalam matrix ni. Itu untuk jawapan hari. Okey, untuk di sini ada soalan tak? Adi nak tanya? Tak ada, sir. Baik. Okey, so macam itulah. Okey, kita tengok contoh yang seterusnya. Contoh 26. Okey, contoh 26. Okey, kita nak find the values of M and N. Okey, maksudnya kita nak cari yang ni. Ni. Berdasarkan yang ni, kita kena cari M dan N. Okay. Maka kita gantikan dulu A kuasa 2 tu berapa? Okay. Kita cari dulu A kuasa 2 ni berapa? A kuasa 2 ni berapa? So kena cari, jangan terus A kuasa 2, jangan ambil 9, 1, 1 kemudian 1, 9, 1, salah. Dia mesti darab 2 matrix. Okay. Bila kita darab 2 matrix, nanti kita akan dapat yang ni lah. Sekejap kita check. 3, 9 tambah 1 tambah 1. Betul lah. Kita dapat 11. Okay. Saya teruskan ni. Ni kalau darabkan dengan yang ni pula, kita check. 3 darab 1. So 3 tambah 3 tambah 1. So kita dapat 7. Kalau kita teruskan yang ni pula, 3 tambah 1 tambah 3, 7. Okay. Nah, so ni kamu darab. Kemudian M darab A. So yang ni. Kemudian N darab I. Ingat I tu adalah yang ni nombor dia. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Kemudian yang O ni, ini adalah zero metric. Zero metric ni maksudnya kalau kita tengok 3 by 3, semua elemen dia adalah zero. Okay, jangan tulis satu nombor je. Sebab ini adalah zero matrix. Zero matrix. Jangan tulis zero. Zero matrix. Kemudian, kalau kita nak dapatkan nilai M dan N. So, kita pilihlah mana kamu nak. Pilih yang paling senang. Okay, katakan saya nak ambil... Okay, yang pertama, katakan saya nak compare ni 11 tambah 3M tambah N sama dengan kosong. Ni, kita boleh ambil ni 11 tambah 3M tambah N sama dengan kosong. Ni persamaan yang pertama. Okay. Kalau katakan kita ambil lain lah. Katakan saya ambil sini. Ni boleh pilih mana-mana ya. Katakan saya ambil ni lah. Saya ambil yang ni. Ni 7. Tambah dengan M. Tambah dengan 0. Equals to 0. Maksudnya kita boleh tulis 7 plus M plus 0. N multiply by 0, 0. Equals to 0. Ni persamaan yang kedua. Okay. So kamu selesai kan? Cari M, cari N. So daripada sini dapat M equals to negative 7. Itu negative 7. Kemudian daripada situ nanti kamu carilah N. Okay. So kita dapat M dan N. M sama dengan negative 7. Kemudian N sama dengan 10. Ini kamu selesaikan. 10. Soalan yang pertama. Okey tak ni yang ni? Okay. Soalan yang pertama tadi kita jawab M berapa, N berapa. Okey, selesaikan. So dapatlah M lagi 7, N sama dengan 10. Okey tak ni untuk soalan yang awal ni? Ada soalan setakat ni? Boleh? Okay. So macam tu lah.
AN sama dengan negatif 3. N 10. Okey. Kemudian, soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, dia nak cari apa? Kita nak cari A inverse. A inverse. Jadi, kita gantikan balik. A inverse. A inverse. Okey, kadang-kadang daripada tadi kita dapat A kuasa 2. Daripada sini. A kuasa 2 tolak 7A tambah 10I. Maksudnya kita ganti balik M berapa yang kita dapat tadi dengan N. So kita dapat yang ni. So kita dapat ni. Matrix equation. Yang ni. Bila kita nak cari inverse, soalan seterusnya kita nak cari A inverse. Nak cari A inverse. Kalau jumpa yang macam ni. Maksudnya kita akan darab semua sebutan ni dengan A inverse. Kita darab. Ni, ni setiap sebutan darab A inverse. A inverse, A inverse, A inverse. Setiap sebutan. Termasuk yang sebelah kanan. Sebelah kanan ni kalau 0, 0 lah. Okay. So dalam cara kita nak darab ni, pastikan kalau kita letak A inverse tu sebelah kanan, semua ni mesti letak sebelah kanan. Sebelah kanan matrix. Itu cara penulisannya. Okay. Setiap sebutan ni darab dengan inverse. Sebab kita nak cari inverse. Okay. Kemudian kita permudahkan. Kemudian yang pertama kita lihatlah. Ni kita anggap macam indeks. Kalau A kuasa 2 darab dengan A kuasa negatif 1. Maka dapatlah A. Okay. Ini sebenarnya dapat A. So ni bukan AI. A. Ni sebenarnya A. Betul kan ni? Ini adalah A. Ni kamu tulis A. Dia macam indeks. A kuasa 2 darab A kuasa negatif 1 dapat A kuasa 1. Kemudian ingat kita punya properties. Kalau A darab dengan A inverse, dia mesti sama dengan identity. Kemudian kalau setiap identity darab dengan matrix, dia mesti dapat matrix yang sama. Jadi untuk yang ni dapat 7i. Sebab yang ni. Kemudian yang ni pula I darab dengan A inverse. Maka hilang I dia. Sebab saya gunakan nombor 2 ni. Setiap identity darab dengan matrix, dia mesti dapat matrix A. Sama. So sama. Okay, kemudian kita proses lagi. Jadikan A inverse ni sebagai tajuk. Okay, maka kita proses. Jalan lain ni bawa ke sebelah kanan. Ini akan jadi positif, ini akan jadi negatif. Kemudian kita nak A inverse, maka jawapan dia 1 per 10, 7i tolak A. So itulah kita punya jawapan. A inverse. Okay. And show that A kuasa 3 sama dengan 39A. Ini bentuk-bentuk soalan ni. Okay. Jadi untuk yang soalan ni nak cari inverse, dia bukan nak berapa nilai dia. Dia nak cari kaitan dia. Kaitan dia antara matrix A. So jawapan ni kita tinggal macam ni je. Kita bukan nak nilai dia. Okay, so berhenti kat sini. Okay, untuk kat sini ada soalan ke? Boleh tak ada, sir. Tak ada, eh? So untuk yang di sini, sampai di sini je. Soalan yang ni. Kemudian kita ada soalan lagi. Kita ada soalan seterusnya. Soalan seterusnya, kita nak cari, kita nak show adakah betul A kuasa 3 ni dia sama dengan A 39 A. Ni kita nak show ni. Tolak dengan 70 I. Soalan suruh show. Okey, jadi kita tengok balik. Kita tadi berhenti pada A. Tadi kita dah ada A kuasa 2. A kuasa 2 tolak 7A tambah 10I. Kita tadi dah ada kat sini. Sekarang ni soalan ni dia nak A kuasa 3.
Untuk dapatkan A kuasa 3, A kuasa 3, kita boleh ambil ni. A kuasa 3 ni, dia adalah A kuasa 2 darab A. Dia macam indeks lah ni. Macam indeks. Okay, macam indeks ni. So, A kuasa 2 ni, kita boleh ambil daripada sini. Ni, kalau kita jadikan A kuasa 2 ni sebagai tajuk, kita akan dapat 7A tolak dengan 10I. Okay. So, ganti kan. Okay, kemudian, darabkan dengan A. Jadi, untuk step yang di sini, kita cuba expand ni. 7A darab dengan A. So, dapat 7A kuasa 2. Kemudian, yang ni, negatif 10IA. Ni kalau kita expand ni, dapat negatif 10IA. Ingat, IA, I darab A ni adalah sama dengan matriks A. So, kita boleh hilangkan I tu. Itu yang kita boleh tulis 10A ni. Okay. So, kalau kita berhenti kat sini, kita masih belum jawab soalan. Sebab soalan kata, adakah A kuasa 3 ni sama dengan ni? Maksudnya, bila kita nak show ni, kita tengok sebelah kanan ni, tak ada pun A kuasa 2. Dia cuma ada A je. Maka, A kuasa 2 ni kena tukar lagi. Ni kena tukar lagi. A kuasa 2 ni tadi sama dengan ni. Maka, tukar lagi. Tukar lagi. Kita kena proses supaya nanti, kita punya jawapan dia tak ada A kuasa 2. Dia cuma A je. So, ini ganti. Kita expand balik. 7 darab 7, 49. 7 darab negatif 10. So, dapat negatif 70i. Kemudian kita jumlahkan. Okay. So, jumlahkan 39 dengan 10A. Dapat 39. Okay. So, kita berhenti di sini. Maknanya betul lah A kuasa 3 tu. Sama dengan 39A tolak 70i. Ini untuk A kuasa 3. Okey tak? Boleh faham ni? Boleh, sir. Boleh, sir. Okey. Jadi, untuk kaedah yang kedua ni, jadi kalau kita tengok contoh yang tadi, sebenarnya kaedah yang kedua ni, untuk nak mencari inverse kan, untuk mencari inverse, kaedah yang kedua ni, yang pertama, mungkin kita akan dapat dalam bentuk yang ni. Kalau kita darab sebarang nombor, contoh 3i, maka A inverse sama dengan 1/3b. Ini kaedah yang kedua. Kadang-kadang soalan dia ambil daripada contoh tadi. Contoh yang A tadi, daripada A kuasa 2, dia beri dalam bentuk equation matrix. Contoh macam ni tadi yang kita buat tadi. Kita nak cari inverse. Jadi cara dia nak cari inverse, kita darab semua ni dengan inverse. So kaedah yang kedua ni ada dua bentuk. Yang pertama kita darab AB dapat K kali I. So inilah cara dia dapat inverse. Tapi kalau soalan dia beri dalam bentuk macam ni, nak cari inverse, semua sebutan ni kena darab inverse. Kena tengok balik yang kita buat tadi, yang A tadi. Okay. Kalau jumpa macam ni, maksud dia jangan guna kaedah ni pula. Kaedah yang ni kalau AB tu sama dengan K kali RDT. So dapat jawapan. Tapi kalau untuk ini dia beza sikit. Kita kena ambil semua sebutan ni darab inverse. Sudah, kita akan buat dengan cara A squared multiply by A inverse tolak 7A darab dengan A inverse tambah dengan 10I darab dengan A inverse. Sama ke dengan 0. Proses baru kita dapat jawapan A inverse. Okay. Jadi kaedah kedua ni dia ada dua bentuk soalan. Edu untuk dalam. Jadi kita kena tengoklah. Ini cara yang ketiga. ERO, ringkasan dia. Okey, nanti kamu baca lah ni. Okey, saya nak teruskan. Kita tengok contoh bagaimana kita nak gunakan ERO. Kita tengok contoh 28. Contoh 28. Okey, contoh 28 ni. Okey. Okay, kita nak cari inverse. Soalan ni kita nak cari inverse tapi dengan cara elementary row operation. E ataupun ERO. Okay, cara dia, step yang pertama. Step yang pertama, kita ambil soalan ni. Kita ambil soalan ni. Tulis, sebelah dia adalah additivity. Jadi ERO ni,
Step yang pertama, kita ambil matrix soalan. Sebelah dia adalah identiti. Sebelah dia. Kemudian nanti kita akan proses gunakan IAU. Nanti kita akan tengok bagaimana cara IAU. Kita akan proses sampai I tadi asalnya sebelah kanan. Dia bertukar menjadi sebelah kiri. Mulai proses IAU ni. Kemudian apa yang kita nampak di sebelah kanan ni, ini adalah jawapan untuk inverse. Itu dia punya idea. Jadi step yang pertama, kita tulis matrix A ni, sebelah dia adalah identiti. Proses gunakan IAU ni, sampai I ni berpindah ke sebelah kiri. Maka dapatlah satu matrix yang baru. Matrix yang baru tu adalah jawapan inverse. Okay. So bagaimana cara kita nak buat? Okay, ini step pertama. Okey, ini kita punya target. Okey, jadi sekarang ni kita akan bergerak by column. Kita akan bergerak by column. Maksud dia sekarang ni, kita punya target nak ubah. First column ni dia akan jadi macam ni. 100. Maksud dia kita nak tukar. Ni tukar 100. Okey, 100. Kalau kita tengok apa sekolah ni 100, maksud dia nak jadikan satu ni kita mesti buat sekali je. Okey. Jadi kita akan buat nak jadikan satu. Okey, nak jadikan satu. Nak jadikan satu kita kena gabungkan dua garis. Yang penting dapat satu. Tak kisahlah macam mana dapat satu. Mungkin kita boleh ambil R2 dua kali. Macam tu lah. Okay. Maknanya kalau nak ikutkan, kita nak jadikan satu. Kalau paling mudah, kita semua bagi dengan dua. So kita akan dapat satu setengah, setengah, setengah. Zero, zero. Maksudnya yang first row ni, target dia nak jadikan satu. Semua bagi dengan, semua bagi dengan satu. Semua bagi dengan dua. So kita akan dapat satu, setengah, setengah, setengah. Dan 0, 0. Kalau kita buat cara tu, maksudnya daripada awal nanti kita akan dapat bentuk pecahan. Okay, kalau boleh kita elakkan. Jadi untuk lebih mudah, yang satu ni kita biar dulu, kita target dulu. First column ni, kita target dulu yang ini 0, yang ni 0. Yang satu ni kita buat kemudian. Sebab kalau kita buat awal-awal, nanti dia akan jadi fraction. Okay, so kita biarkan ni. Okay, kita nak jadikan 3 ni, jadi 0 eh. Jadi kita kena create satu formula. Maksudnya kita kena ubah R2 ni. Kita kena ubah R2. Maksudnya kalau kita nak buat penerbisan R2 star. Maksudnya R2 ni dia akan berubah. Ni baris yang kedua ni. Dia akan berubah. Cara kita nak create formula. Kalau sini R2. Sini kita kena tulis R2. Nak jadikan 0 ni mesti gabungkan dengan dua baris. Yang pertama, kalau sini R2, terus tulis R2. Okey, kemudian yang satu lagi ni tengok kita tengah berada di mana. Kita sekarang tengah berada pada first column. Jadi mesti guna R1. Itu cara kita nak create formula. Kemudian macam mana boleh dapat formula ni? Okey, kalau kita berada pada C1. Kalau kita berada pada C1, nilai R2 kita, kalau saya tulis ni. Nilai R1 kita 2. R2 kita 3. R3 kita 2. Boleh? Ni, macam ni, saya tulis. Kalau kita refer pada C1, nilai dia adalah 2, 3, 2. Maksud dia, ini nilai untuk R1, ini nilai untuk R2. Ini nilai untuk R3. Jadi sekarang ni kalau kita nak create formula, kita ambil nombor-nombor ni. R2 ni maksud dia adalah 3. Nilai dia 3. R1 ni adalah 2. Okay, nampak tak? Sekarang ni kita nak target, kita akan create supaya dapat 0 ni. Maka memang salah kita akan nampak yang ni. Kita samakan dulu ni. Samakan jadi 6. Betul tak? Berarti nak dapatkan 0, kita nak tolak.
Okay. Jadi formula kita dia akan jadi macam ni. 2 R2 tolak 3 R1. Itu yang kita dapat ni. Boleh? Ni formula. Okay. Kemudian kita nak ubah 2 ni kepada 0. So apa formula dia? Okay, kita ulang balik. Kalau sini ni 2 ni adalah R3. So kita kena create formula R3. Cara dia kalau sini R3, sini tulis R3. Kemudian kita masih berada pada first column ni, maka kita tulis R1. Okay. Jadi macam mana formula dia? Macam mana kita dapat formula ni? Kita tengok eh. R3 tadi nilai dia adalah 2. Sini 2 ni. 2. Kemudian R1 nilai dia 2. Jadi kalau kita nak jadikan dia ni 0, mestilah tolak. Kan? Tolak. Jadi kita akan tulis R3 tolak dengan R1 sebab 2 tolak 2 kan kosong. Itu yang kita dapat formula yang kedua ni. Boleh ke ni? Faham ke tak faham? Boleh, sir. Boleh? Okey, kita tengok ya. Jadi sekarang ni, formula ni kita buat sebab kita nak jadikan, sepatutnya kita punya target nak jadikan 100. Jadi sepatutnya kita nak ubah dulu jadi 1 dulu ni. Tapi masalahnya kalau kita buat 1 daripada awal, nanti dia akan ada fraction. So kita elakkan. Jadi 1 ni kita tinggal dulu. Kita jadikan 0, 0. Dan jadikan 0, 0 ni kita gunakan formula yang kita create tadi. Okay. So kita dapat formula. Jadi kita akan bergerak by column. Jadi kalau kita bergerak di sini. So ingat ni, kalau kita berada pada sini, maksudnya R2 kita adalah 3. R1 kita adalah 2. So kita gantikan eh. Kita gantikan. So 2 darab 3, 6. 6 tolak 6. Boleh ke? 6 tolak 6. So dapat 0. Teruskan lagi. Kalau kita berada pada sini, second column ni, R2 kita 2. R1 kita 1. Jadi kita ambil 2 darab 2, 4. 4 tolak dengan 3. Okay. 4 tolak 3, kita akan dapat 1. Okay. Kita akan dapat 1. Okay. So kita akan dapat 1. Yes. 4-1. Kita teruskan lagi. Di sini, kalau kita berada pada C3, maka nilai R2 tu adalah 1. R1 tu adalah 1. Maka kita ambil 2 tolak 3. Dapatlah nanti 1. Kita teruskan lagi. Pindah ke sini pula. Pindah ke sini pula. Sekarang kalau kita berada di sini, R2 kita 0. Ni, 0. R2. R1, 1. Jadi 0 tolak 3. Maka dapat tolak 3. Teruskan lagi. Kita bergerak ke sini pula. Kalau kita berada di sini, R2 kita 1. R1 kita 0. Maka kita dapat nilai 2. Dan kita teruskan sampai ke hujung ni. Yang hujung ni R2 kita adalah 0. R1, 0. So kita akan dapat 0. 0 tolak 0. Ya, habis. Kemudian kita gunakan formula yang ni untuk tukar baris yang ketiga. Hasil baris ketiga ni dia akan berubah. Okay, cara dia, kita patah balik. Kalau kita bergerak di sini. Okay, katakan saya buat merah ni. Okay, saya bergerak. Ulang balik. Saya bergerak di sini. Sini. Kalau kita berada di sini, R3 kita adalah 2. R1 kita adalah 2. So, 2 tolak 2, 0. Pindah ke sini pula. Kalau kita berada di sini, R3 kita 1. 1 tolak 1. So kita dapat 0. Kemudian kita pindah ke sini pula. R3 kita adalah 2. 2 tolak 1. So dapat 1. Teruskan lagi. Yang ni, R3 kita 0. 0 tolak 1.
8 negatif 1. Dan seterusnya. Kalau ini 2, 2, 0, so 0. Yang ini 1 tolak 0, 1. Okay. Ha, jadi sekarang ni, untuk yakro kita yang pertama, kita dah tukar dah ni kepada, sepatutnya tukar kepada 1, 0, 0. Tapi nak elakkan supaya jangan ada fraction, kita biar je. So, permulaan kita adalah 2, 0, 0. Okey, setakat ni ada soalan? Adi nak tanya? Boleh ke setakat ni? Ada, okey. Kemudian tugas kita yang seterusnya, kita nak ubah pula. Tadi C1 dah settle. Sekarang kita nak ubah kepada C2 pula. C2 supaya daripada 110 ni dia tukar kepada 010. 010. Maksud dia sekarang ni kita nak ubah ni 010. Sekarang ni dah okey dah ni, cuma kita kena ubah yang ni. Maksud dia kita kena create satu formula, ubah R1. Nak jadikan 1 ni kepada 0. So kita buat formula lagi. Okay, teruskan. Okay. So macam tu lah. Jadi bagaimana kita dapat formula R1 tadi? Okay. Jadi sekarang ni kita tengok balik. Okay. Sekarang ni saya nak tukar ni. Nak tukar 1 ni. Maksudnya R1 kita ni, kita nak tukar kepada yang baru. Dengan cara, jadi kalau kita refer kepada C2 ni, eh, kalau saya ambil nilai dia 0, ah, sorry, kita ambil 110, eh. Ni kalau kita refer pada C2, maka yang ini untuk nilai R1, yang ini untuk nilai R2, yang ini untuk nilai R3. Jadi kalau kita nak kira formula, kalau sini R1, sini mesti R1. Kemudian pasangan dia, sekarang kita tengah berada pada C2, maka mestilah sini R2. Okey. Kemudian nak tahu nilai dia macam mana? Okey, sekarang R1 kita 1. Ni nilai dia 1. R2 nilai dia 1. Maka kalau kita dapatkan 0, mestilah kita kena tolak. Okay. Ha, jadi kita akan ubah baris yang pertama ni dengan menggunakan formula yang ni. Formula yang kita buat. Okay. Ha, so itu yang kita dapat. Yang ni, ni formula R1 tolak R1. R1 tolak R2. So gunakan formula ni, nanti baris yang pertama ni akan berubah. Ha, okay ke ni? Baris kedua dan ketiga tadi kekal. 2 dan 3 ke? Okey ke? Sir. Ha. Kalau yang row kedua tu dia yang pertama, arrow yang pertama tu kat kolom kedua, dia boleh tolak 1. Tapi yang kolom pertama tu, yang row 1 tu, 2 tu dia tak boleh buang. 2 tak boleh buang. Sebab okay, kita dah create formula. Sekarang ni kita nak ubah ni. Nak ubah ni, nak ubah kepada 010. Okay. Kalau kita tengok kat sini, kita tak perlu ubah semua. Sebab yang lain tu dah okay dah. Cuma nak ubah ini dengan menggunakan formula tadi. Saya ubah R berapa tadi? R1 star dengan cara ambil R1 dengan R2. Tolak. Kita sebenarnya create formula ni berdasarkan di sini. Berdasarkan C2 nak create formula. Lepas tu bila kita dah ada formula, kita akan ubah semua ni mengikut formula ni. Bermula daripada yang utama. Jadi kalau kita nak ubah ni, kalau gunakan formula ni, maka kita akan dapat yang baru. So kita ambil R1 tolak R2. Maksudnya kalau kita berada kat sini, R1 kita 2. 2 tolak 0. So 2. Kemudian kita berat sini pula. 1 tolak 1, 0. Ha, sebenarnya target kita yang ni lah. Target kita ni. Tapi jangan target ni je. Dia kalau ubah baris yang pertama, semua ni kena ubah. Kalau kita gunakan formula ni, semua kena ikut formula ni. Katakan saya nak teruskan lagi. Katakan kita berada di sini.
kita baris di sini, satu tolak tolak satu, kita dapat dua. Boleh ke? Ini R1 kita ni, kalau kita baris kat sini, R1 kita ni adalah satu, R2 kita nanti satu. So ganti dekat formula ni. Satu tolak tolak satu, dapat dua. Teruskan lagi, kalau kita baris di sini, satu tolak tolak tiga. Satu tolak tolak tiga, kita dapat empat. Ini kita dapat empat. Kemudian kita teruskan lagi. Ini, R1 kita dah berubah jadi zero. So zero tolak dua, nanti dua. Kemudian teruskan lagi sampai ke hujung. Zero tolak zero. Jadi kalau kita gunakan formula yang ni, maka baris yang pertama je berubah. Dua dan tiga kekal. So kamu sana lah. Kosong, satu, nanti satu, nanti tiga, dua, kosong. Kosong, kosong, satu. Nanti satu, kosong, satu. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Okey. Dia ada isyarat ni. Kalau kita nak kirim formula, kita jangan sampai mengubah yang C1 ni. Macam ni lah, mungkin kamu terfikir kamu nak jadikan kosong. Kenapa tak ambil R1? Saya nak ubah R1 ni, saya create formula. R1 tolak dengan R3. Contoh R1 tolak R3. Maka nanti, kalau memang kita akan dapat, kalau saya guna formula ni, R1 star, saya gunakan, kenapa tak ambil R1 tolak R3? Kan? Katakan kita nak guna formula ni, kita tengok betul ke tak betul. Yang pertama yang betul lah, 1 tolak 1 kosong. Okeylah, kita akan dapat target kita. Tetapi adakah sini dia akan berubah? 2 tolak 2, maka ni dah jadi 0. Ah, itu yang salah tu. Sebab kita sebenarnya, kita nak jadikan 1, 0, 0. Tapi tak boleh, kita kekalkan 2, 0, 0. Jadi kalau kita ubah yang ni, jangan sampai mengubah yang sebelum ni. Kita kena create formula, jangan sampai mengubah yang pertama tadi yang kita dah buat tadi. Jadi nanti kita akan berpusing ke situ je. Okay. Macam ni lah. Saya guna formula ni dapat 2 tolak 2, 0. Tak boleh lah. 2 tolak 2, 0. Tak boleh. Okay. Ha, jadi kita kena create formula. Memang target yang ni kita kena ubah. Tapi kita kena ambil kira sebelum ni jangan ubah. Okay. Okay ke? Dia nak tanya? Okay, sir. Okay. Kemudian habis C2 kita. Okey, sekarang ni bila C2 ni dah lengkap, walaupun yang pertama ni tak berjaya kita buat 1 0 0, tak apa, yang dua ni tak apa, kita buat kemudian. Sekarang kita akan ubah C3 ni kepada 0 0 1 patutnya. 0 0 1. Target kita. Jadi sekarang ni yang 1 ni dah settle dah. So ubah ni, baris kedua, baris pertama dan yang kedua kena ubah. So kita create lah R1 dengan R2, kena ubah. Ini sebab dua ni kena jadi 0, yang ni pun kena jadi 0. Bagaimana cara kita nak create formula? Jadi kita akan ambil, refer pada C3 ni. Untuk create formula, refer pada C3 je. Yang lain tu kita tengok kemudian. Kalau C3 ni, nilai dia lah 2, nanti 1, 1. Maksud dia, nanti kalau kita nak create formula, yang ini dua ni untuk nilai R1. Yang ini untuk nilai R2. Yang ini untuk nilai R3. Okay. Jadi saya nak ubah R1. Saya nak ubah R1 dan R2. Okay. Jadi kalau sini R1, cara kita nak kirim formula, kita ambil je R1. Kalau sini R2, terus je kita salin je R2. Itu cara kita nak kirim formula. Kemudian yang belakang ni tengok, kita tengah berada pada C3. Kalau tengah berada pada C3, formula kita ni mesti R3. R3. Okey, kemudian kita check betul tak formula. Kalau kita check, berdasarkan C3 ni, R1 kita adalah 2. Ni 2. Kemudian R3 kita adalah 1. Maka kalau kita jadikan 0, mestilah kita akan ambil darab 2 dulu, kemudian tolak. Ah, maka itulah formula kita. R1 tolak 2 R3. Okay. Sama juga untuk nak create formula R2 star ni. R2 star ni berdasarkan C3 ni. So sekarang ni kalau kita tengok R2 kita nilai dia negatif 1. 1.
R3 kita 1. So kalau nak dapatkan 0, mestilah kita guna tambah. Itu yang kita dapat formula R2 tambah R3. Okey ke ni untuk create formula? Ada nak tanya? Ada? Okey. So saya ubah ni, saya ubah dengan cara formula ni. Okey, bila kita dah dapat formula, kita kena guna formula ni untuk semua semua kolam. Okey. Jadi saya kena ubah R1 gunakan formula ni. So kita bergerak daripada mula ni. Okey, sekarang ni kita gunakan yang ni. So saya bergerak kat sini, maka kita ambil 2 tolak 0. Boleh? Kalau kita berada di sini, maksudnya R1 kita 2, R3 kita 0. So kita ambil 2 tolak 0. So dapatlah 2. Tekan. Teruskan lagi. 0, kalau kita berada kat sini, R1 kita 0. R3 pun 0. So kita dapat 0. Okey, kemudian kita bergerak di sini pula. Okey, kalau kita bergerak ke sini, R1 kita adalah 2. R3 kita adalah 1. Jadi 2 tolak 2, 0. Ini yang kita nak ni. Teruskan lagi ke sini. Kalau kita berada di sini, R1 dah berubah jadi 4. 4 tolak dengan negatif 1 ni. So 4 tambah 2. Dapatlah 6. Terus ke sini lagi. Kalau kita berada di sini, R1 kita negatif 2. Negatif 2, R3 kita 0. Okay. So kita akan dapat negatif 2. Okay. Teruskan sini lagi. R1 kita 0, R3 kita 1. So dapat negatif 2. Okay. Nah, maka R1 ni dah berubah jadi yang baru. Kita ubah pula R2. Bila kita ubah R2, kita bermula daripada yang pertama tadi. Kat sini. Kalau kita berada di sini, maksud dia R2 kita 0. R3 pun 0. Maka kita akan dapat 0. Kita pergi sini pula. Kalau kita berada di sini, R2 kita 1. 1, R3 kita 0. So jumlahkan. Sama juga untuk kat sini. R2 kita nanti 1. R3 1. So 0. Kemudian teruskan lagi ke sini. R2 kita negatif 3. R3 negatif 1. So dapat negatif 4. Yang ni pun sama. 2 dan 0. 2. Teruskan lagi. 0 and 1. 1. Okay. Nah, jadi R3 ni tak berubah. So 0, 0, 1, negatif 1, 0, 1. Okay, sekarang ni kita dah hampir nak siap ni. Cuma kita tengok masih ada 2. Sepatutnya jangan 2, dia mesti 1. Jadi untuk step yang terakhir, baru kita bagi semua dengan 2. Nanti kita akan dapat bila kita semua bagi dengan 2. 1, 0, 0, 3, 91, 91, 1, 0, 1, 94, 2, 1. Kemudian 0, 0, 1, 91, 0, 1. Okay, macam tu. So dapat nanti 1, 0, 1. Okay, maka kita tengok identiti dah berubah pergi ke sebelah kiri. Maka sebelah kanan ni adalah jawapannya. Sebelah kanan ni adalah jawapan untuk inverse. Jadi jawapan akhir nanti kamu tulis A inverse tu sama dengan berapa. So A inverse, salinlah jawapan ni. So 3 nanti 1 nanti 1 nanti 4 2 1 nanti 1 0 1. Okey, setakat ni ada soalan tak? Okey tak ni? Boleh ke tak boleh? Boleh saya. Boleh sih. Okey. Jadi dia punya jalan kerja dia rumit sikit. Jadi kaedah ni kita akan gunakan kalau soalan arahkan kita by using elementary row operation. Kalau soalan arahkan.
Okay. Kalau soalan tak arahkan, elok kita guna adjoint ataupun guna kaedah yang kedua. Okay, kita tengok satu contoh lagi. Tengok contoh contoh yang kedua. Tengok yang B. Soalan. Dan kita tengok satu lagi contoh. Untuk buat IAO. Soalan B. Okay. So kita ingat ni, kita akan bermula daripada ingat IAO ni. Maksudnya, daripada matrix B ni, step yang pertama, letak sebelah dia mesti ada titik. Proses IAO supaya I ni bergerak ke sebelah kiri. Okay. I ni bergerak ke sebelah kiri. Kemudian apa yang kita nampak sebelah kanan ni, matrix baru ni adalah jawapan dia. Okay. Jadi step yang pertama kita tulis. Kemudian kita akan mulakan daripada C1 ni. Maksudnya kita kena ubah supaya dia akan jadi 100. Okay. Secara kebetulan untuk soalan ni, dia dah ada 1. Tadi 2. Ni dah jadi 1. So sekarang yang kita nak ni. Tapi kita tak cukup. Kita mesti jadikan 100. Jadi sekarang ni, dia ni dah 0 dah settle. Maka untuk first column ni, kita kena ubah yang ni. Ha, sebab kita punya target nak jadikan 0. Jadi ubah dia R3. Jadi cara penulisan kita, bila kita ubah je R3, kita letak R3 star. Kemudian kita nak create formula. Untuk create formula, kita mesti berdasarkan kolom yang pertama ni. Nak create formula. Yang lain-lain jangan tengok dulu. So kolom yang pertama, saya ambil nombor dulu. 101. Maksud nanti, yang ini untuk nilai R1. Yang ini untuk nilai R2. Yang ini untuk nilai R3. Okay. Ha, jadi kita nak create formula. Jadi kalau kita nak create formula, bila sini R3, sini mesti R3. Kalau sini R2, sini mesti R2. Itu cara dia. Tapi kita mesti gabung dengan satu lagi baris. Satu lagi ruang ni, tengok. Kita tengah berada pada C1. Maka yang kedua ni mesti R1. Okay. Kemudian kita tengok formula dia. Kalau R3 berdasarkan di sini, R3 kita adalah 1. R3 kita 1. R1 kita adalah 1. Maka bila kita nak dapatkan 0, mestilah tolak. Itu yang formula dia R3 tolak R1. Maksudnya kita akan ubah third row ni dengan cara formula ni. R3 tolak R1. Bila kita dah dapat formula, kita kena buat daripada mula sampai ke hujung. Kita kena buat semua. Okay. So kita bergerak ke sini. So kalau kita berada di sini, R3 kita 1, 1 tolak 1. So dapatlah 0. Terus ke sini pula. Kita akan ambil 2 tolak 2. 0 juga. Terus ke sini pula. 3 tolak 1. 2. Teruskan lagi. 0 subtract to 1. 91. Teruskan lagi. 0 subtract to 0. 0. Teruskan lagi. Sampai di sini. R3 yang baru 1. R1 0. So 1 tolak 0. 1. Okay. Yang lain ni tak berubah. So tu dia 1, 2, 1, 1, 0, 0. And then 1, 0. 0, 1, 91, 0, 1, 0. Maksudnya untuk step yang ni, yang berubah adalah third row. Row yang ketiga yang berubah. Okey, bila kita dah siap yang ni, maka kita kena tengok pula C2. Tugas seterusnya, kita akan gunakan IAO. Kita target kita nak ubah C2 pula. Nak ubah C2 kepada ni. Bentuk ni. Maksudnya kita jadikan 0, 1, 0. Masalahnya, dua yang di bawah ni dah betul dah. Dah ikut kita punya target. Sekarang ni kita hanya ubah dua ni je. Kita nak ubah dua ni je. Jadi bagaimana kita nak create formula ni? Kita nak create formula ni. So kita ambil lah. So berdasarkan C2. Kita nak ubah R1 eh. Jadi kalau kita nak ubah R1, formula dia adalah
mesti R1 dia ni. Ha, tapi sekarang kita tengah berada pada C2, maka pasangan dia mesti R2. Itu cara kita nak kira formula. Kalau kita nak ubah R1, maka yang ni mesti R1. Kalau kita nak ubah R3, sini mesti R3. Dia akan ikut. Yang satu lagi ni ikut kita berada di mana. Kita berada pada C2, maka mestilah R2. Kemudian macam mana formula dia? Ha, formula dia hanya berdasarkan yang ni. Kalau kita tengok C2 ni, pada kolom yang kedua, kita ada nilai 2, 1, 0. Maka yang ini adalah, okay, yang ini adalah untuk nilai R1, ini untuk nilai R2, ini untuk nilai R3. Okay, so kita ambil R1 kita sekarang ni adalah 2. Kemudian R2 kita 1. Jadi kalau kita nak jadikan yang kosong, mestilah kita akan darab 2 kemudian tolak. Maka formula kita dia akan jadi tolak 2R2. Ya, kita nak kira formula mesti berdasarkan C2 ni. Yang lain tu jangan tengok dulu. Nak kira formula berdasarkan C2. Kalau berdasarkan C2, R1 kita 2, R2 kita 1, R3 kita 0. So tengok kita punya formula tadi, R1 dan R2. Tengok, R1 nilai dia 2, R2 nilai dia 1. Jadi nak dapatkan kosong mestilah darab 2 dulu. Darab 2 kemudian tolak. So kita nak ambil yang hijau ni. So formula kita R1 tolak 2R2. Jadi nanti step berikutnya kita akan ubah first row ni dengan menggunakan formula yang ni. So kita akan buat daripada mula sampai ke hujung. Okay ni. Ha, nanti kalau kita gunakan formula ni, so kita ambil formula ni, formula ni negatif 2 kan, negatif 2. So melalui formula ni nanti kita akan dapat, kita bergerak daripada mula ni. Kalau kita bergerak daripada mula, so R1 kita 1, 1 dengan 0. So kita ambil 1 tolak 0, 1. Kemudian kita ambil, bergerak ke sini pula, R1 kita 2, 2 tolak 2, 0. Kemudian bergerak ke sini pula, R1 kita 1, 1 tambah 2, 3. Okey, 1 tambah 2, 3. Kemudian bergerak ke sini pula. Kalau kita berada di sini, R1 kita adalah 1, R2 kita 0. So dapatlah 1. 1. Terus ke sini pula, R1 kita 0, R2 kita adalah 1. So 0 subtract 2. Nanti tu. Kemudian teruskan lagi. R1 kita 0, R2 0. So memang salah sini 0. Okey. Ha, maka kalau kita guna formula ni, baris pertama je berubah. Baris yang kedua kekal. So yang dua ni salin. 0 1 nanti 1 0 1 0 kemudian 0 0 2 negative 1 0 1. Okey. Ha, so selepas step ni kita akan buat yang ni. Okay. So kita akan dapat inilah sebelah. So ni tadi kita buat. Okey, maka siaplah C2. Kemudian kita akan buat lagi TRO. Tapi kita punya target kita nak ubah C3. Nak ubah C3 dengan cara 001 sepatutnya. 001. Maka dekat sini kita ubah dulu. Ni nak jadikan satu, masalahnya jadikan satu ni semua bahagi dengan dua. Nanti kita akan nampak bentuk pecahan. Kalau boleh, bila kita tengah buat ni, kalau boleh elakkan pecahan. Jadi kita buat dulu, ubah dulu yang ni zero, yang ni zero. Maksudnya kita akan ubah R1, kita akan ubah R2. Itu yang ada formula ni, R1, R2. Cara kita nak kira formula, kalau sini R1, sini mesti R1. Kalau sini R2, sini mesti R2. Ikut je. Kemudian yang satu lagi ni, tengok. Kita tengah berada pada C3. Maka sini mesti R3. Okay. Kemudian macam mana boleh dapat nombor ni? So kita refer pada C3 ni. Nombor dia adalah 3, nanti 1, 2. Maksud dia nanti kita akan gunakan
ini nilai R1, ini nilai R2, ini nilai R3. Okey, so kita ganti kat sini. Kalau R1, 3. 3. R3 kita 2. Jadi bagaimana cara kita dapatkan 0? Maka kita akan samakan nombor dia jadi 6. Kemudian 6 tolak 6 baru dapat 0. Itu formula kita 2R1 tolak 3R3. Okey. Nah, sama juga macam mana dapatkan formula ni? Kita ambil nombor dulu. R2 kita adalah negatif 1. Ini negatif 1 ni. R3 kita 2. 2. Maka kita samakan nombor dulu, ni dah 2. Dapat negatif 2. Kalau kita gabungkan dengan ni, mesti guna tambah. Itu yang formula kita, 2R2 tambah R3. Okey tak untuk yang ni? Nak create formula ni, faham ke tak faham? Faham. Okey, yang lain-lain macam mana? Faham eh? Okey, maksud dia kita akan ubah R1. Ubah R1 dan R2 dengan cara formula ni. Masa create formula berdasarkan C3 je. Tapi bila kita dah dapat formula, kita kena ubah semua. Jadi kita akan bergerak daripada kolom yang pertama sampai ke hujung. Okey. So kita akan buat R1 ni. Kita akan gerak. Okey, contoh ni macam ni. Kalau kita berada di sini, maka R1 kita 1. Kemudian R3 kita 0. So gantilah. 2 tolak 0. 2 tolak 0 macam 2. Kan? Bergerak ke sini pula. Bila saya bergerak ke sini, maka R1 dah berubah. Dia dah jadi 0. So 0 dengan R3 pun 0. So dapatlah 0. Okay, bergerak ke sini pula. Maka R1 dah berubah. Dapat 3. So 3 dengan R3 2. Jadi kita akan ambil 6 tolak 6, 0. Bergerak ke sini pula. Maka R1 dah berubah. Dia dah jadi 2 darab 1 tolak dengan 3 darab negatif 1. Maka kita akan dapat 5. 5. Teruskan lagi sini. Okey, maka R1 kita negatif 2. R3 kita 0. So dapat negatif 4. Dan seterusnya. Okay. Settle. Jadi R1 dah berubah. Kita tengok pula R2. R2 pun kena ubah ni. Kena ubah dengan menggunakan formula yang ni. Okay. Maka bergerak daripada mula ni. Kalau bergerak pada mula, R2 kita adalah 0. R3 0. So dapat 0 kat sini. Kemudian bergerak ke sini pula. R2 kita 1. So 1 1 tambah 0. Betul ke? Ini tadi, ni 2 lah katanya, 2. Teruskan lagi. R2 kita negatif 1. Negatif 1 tambah 2. So kita akan dapat, betul ke? Okay, sekali lagi, negatif 2 tambah 2, 0. Teruskan lagi, sini pula. R2 kita 0. So 0 subtract to 1. So negatif 1. Teruskan lagi. R2 kita 1. So 2 tambah 0. 2. Teruskan lagi. R2 kita 0. 0 plus 1. Jadi baris yang kedua dah berubah. Yang ketiga ni kita tak ada formula. So salin je. Kan? Jadi kita sebenarnya dah hampir berjaya dah ni. Hampir berjaya. Cuma untuk step yang terakhir, pastikan mesti mesti ada titik. So kena semua bagi 2. So bagilah 2 semua ni. Maka yang ni bagi 2, row yang kedua pun bagi 2, row yang ketiga pun bagi 2. So kalau kita buat semua bagi 2, nanti kita akan dapat jawapan dia adalah ya. Okey. Ni bagi 2. So dapat 52. Nanti 2, nanti 3 berdua. Yang ni pun bagi 2 je. Tak apa yang. Dan seterusnya. Maka kita tengok sebelah kiri dapat identiti. Maka sebelah kanan ni adalah jawapan inverse.
Okay, sebelah kanan ni jawapan inverse. Okey dah. Faham ke tak faham? Saya faham saya. Faham eh? Okay, tapi ingat eh, ini bukan jawapan akhir dia. Jawapan akhir dia mesti tulis tulis macam tu lah. So B inverse mesti tulis macam tu. Kita jangan berhenti di sini. Kita habiskan di sini je. Okay, so penulisan untuk yang sekarang ni ya, untuk yang sekarang ni, ini penulisan ni kita tak boleh. Kita kena ambil yang ni untuk jawapan hari ni. Kalau yang syllabus yang lama, yang ni kita boleh ambil lagi jawapan. Untuk yang sekarang ni, yang ni tak boleh pakai, kita ambil yang ni. So jawapan akhir dia mesti masukkan setengah tu dalam matrix. Jangan biarkan dia di luar. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Okay, ha, jadi ingat eh, untuk nak cari inverse, kita ada tiga kaedah. Yang pertama dengan menggunakan adjoint matrix. Okay, yang pertama dengan menggunakan adjoint matrix. Satu per determinant darab adjoint A. Ini kaedah yang pertama yang cari inverse. Kaedah nak, yang kedua cari inverse. Nak cari inverse, yang pertama mungkin kita dapat dalam bentuk satu nombor darab ADBT. Maka nak cari inverse A inverse, ambil nombor tu tapi letak 1/3 darab B. Okey. Kemudian kadang-kadang soalan dia pergi ubah. Mungkin macam tadi lah, kita ada A kuasa 2. Macam soalan tadi kan. Ini yang pertama. Kemungkinan juga nanti soalan dia bagi mungkin ada A kuasa 2 tolak 6A. Tolak 6A tambah dengan 11i. Kemungkinan juga nanti soalan bukan dapat bentuk yang ni, dapat bentuk yang kedua. Diberi dalam bentuk equation, kita nak cari inverse. Nak cari inverse, maka setiap sebutan tu kena darab dengan inverse. So A squared darab dengan inverse. Okay, ni tambah dengan 11i. 11i darab A inverse sama dengan 0. Okay. Jadi untuk kaedah yang kedua ni ada dua bentuk soalan. Yang pertama, kita boleh darab dua matrix dapat bentuk yang ni. Maka inverse dia cara dia adalah yang ni. Ambil nombor tu 1/3 darab B. Bentuk yang kedua mungkin kita akan dapat dalam bentuk dalam bentuk equation of matrix macam ni. Maka nak cari inverse setiap sebutan darab inverse. Okay. So ingat yang kedua ni ada dua bentuk soalan. Kemudian yang ketiga ni, kita nak gunakan secara IRO. IRO ni maksud dia, kita kena proses, katakan soalan tadi, sebelah ni adalah matrix, kita mulakan dengan sebelah kanan ada DP. Kita buat IRO, kita buat IRO, sampailah sebelah kiri berubah ada DP. Maka sebelah kanan tu jawapan inverse. Okay. So ingat eh, nak cari inverse ada tiga kaedah. Bergantung kepada soalan.